Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Saya adalah budak baru dalam content creator ni, dalam sini lah. Jadi sebarang komen dan like anda dan share daripada anda amat-amatlah kami ataupun saya hargai. Terima kasih pada yang dah subscribe pada channel ini, dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan subscribe anda. Dengan menekan butang sub tu, ibarat anda bagi satu peluang, satu semangat untuk saya untuk teruskan berkarya, dan bantulah saya untuk buat video-video yang berkualiti untuk dan yang menarik untuk anda tonton, insyaAllah. Jadi sebelum kita mulakan, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita dan pemudahkan segala urusan kita, dunia dan akhirat. Semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, dan tanpa membuang masa, marilah kita terus ke video. Tajuk dia untuk kali ini adalah Pengawal Keselamatan. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, marilah kita mulakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebenarnya kisah Yunus bersama aku banyak semasa kami masih di kampung. Tahulah Yunus ni macam mana, degil yang tiada ubatnya. Melarang macam disuruh, macam nak ingat balik tu mengambil masa. Dahlah tak banyak kerja, apa salahnya aku share pengalaman kami yang bagi aku boleh memberi pengingatan yang makhluk Allah ni ada macam-macam jenis. Terima kasih aku ucapkan kepada semua yang sudi nak dengar cerita ni. Baik, marilah kita teruskan. Kisah ni terjadi masa kami belasan tahun. Masa tu hampir kepada tarikh salah satu pilihan raya besar Malaysia. Yunus dan aku cari duit poket nak masuk universiti. Kami bekerja sementara menjaga pejabat DUN, bilik mesyuarat dan sebuah rumah kayu lama yang cantik dan berseni. Kerja malam dari pukul 7 malam hingga 7 pagi. Semua bangunan tidak berpagar dan bangunannya asing-asing. Tidak bersambung. Di depannya ada sungai. Cantik sungai. Pendek kata, memang tempatnya cantik. Dekat dapur rumah tu ada taman dan semua pokoknya wangi berbunga putih. Tamannya tidak berjaga tapi semua pokok bunga dan limaunya subur. Bunga melur, bunga cina, bunga melati, bunga harum sunal malam, kemboja putih dan beberapa pokok bunga kenanga yang amat harum baunya. Di situ juga ditanam beberapa jenis kasturi. Limau kasturi, limau nipis, limau segala jenis limau lah yang ada kat sana ya. Semuanya wangi bila disaput angin, tambah-tambah di tengah-tengah malam. Bunga limau-limau itu juga sangat harum baunya. Rumah kayu itu indah binaannya. Semuanya dari kayu. Tiang, dinding, beranda, segala-gala jenis daripada rumah tu semua kayu, saya kata. Jadi tentu pemiliknya dulu orang yang berada. Ada beranda yang luas, penuh ukiran kerawang dan berseni. Kalau tak salah aku, rumah Kedah dari pejabat DUN hanyalah sepelaung saja rumah itu, dipisahkan dengan jalan berturap. Kawasan itu diterangi dengan lampu sorot yang tinggi. Mudahlah kerja kami dan tidaklah menakutkan kerana keadaan di situ cerah. Depan bilik mesyuarat juga ada lampu sorot. Juga dua di belakang. Ada tanah kosong dengan pokok-pokok beraneka dan pokok-pokok kelapa. Jadi ini saya ceritakan keadaan rumah yang dekat sana tu ya. Jadi kami tidak diberi kunci untuk pejabat DUN. Hanya bilik mesyuarat saja yang kami ada kunci. Kalau hujan, bolehlah kami berteduh dan dibenarkan masuk ke bilik mesyuarat. Ada sebuah bilik berkunci di dalam bangunan itu. Tempat ni dijaga di dalam kampung, tidaklah terlalu besar dari jalan besar. Nah, tidaklah terlalu jauh daripada jalan besar. Nak sampai ke sana, kena masuk sikit ke dalam melepasi sungai dengan satu jambatan simen. Muat satu kereta je jalan tu. Aku tak tahu tempat yang ni ada walaupun dah beberapa lama tinggal di situ. Tugas kami mudah. Menghalang penceroboh jikalau ada. Di belakang bangunan bilik mesyuarat ada hutan getah. Aku rasa tak ada penoreh kerana hutannya tidak berjaga dan tiada kesan batang getah ditoreh.
Pokok pun sudah tua-tua semuanya. Kami hanya dibekalkan t-shirt, bukan pakaian pengawal keselamatan ya, kerana tugasnya hanya 2 atau 3 minggu. Bayarannya juga bagus, tapi tiada cuti selama bekerja. Jadi minggu pertama kerja tiada masalah, semuanya okey saja. Cuma nyamuk saja yang mengganggu. Kalau tidak ada bilik mesyuarat, kami lebih suka berjaga di pejabat DUN kerana dekat dengan jalan masuk dan ada tempat letak kereta berbumbung. Jadi kat sana tu bolehlah dengar radio yang kecil yang kami bawa. Ada selalu yang ditinggalkan Yunus yang akan menawarkan diri membeli makanan. Yunus ni, kalau beli makanan, boleh makan sampai 5 orang. Itu sebabnya dia yang selalu volunteer nak pergi. Tidaklah lama perginya, jadi aku lebih suka melintasi jambatan. Dapat menghidu bau-bauan yang wangi. Hari itu, mungkin kerana hujan di waktu subuh, petugas yang akan mengambil kunci dari kami datang lewat. Selalunya akan nampak bayangnya selepas solat subuh. Selalulah kami dapat kuih dan minuman. Masa itu manalah ada telefon pintar bagai. Jadi terpaksalah kami tunggu. Yunus yang bosan menunggu bawa payung dan pergi ke taman dan membelik-belik bunga dan buah limau yang besar-besar subur kat sana. Aku tidak mengikut kerana payungnya satu, walaupun hujan tidak lebat, aku malaslah hendak basah-basah ni. Dari jauh aku dengar seperti Yunus sedang bersembang dengan seseorang. Jadi aku pun mengintai. Hanya Yunus seorang di situ. Kenapa pula dia bercakap? Dengan siapa dia bercakap? Biar petik. Walaupun sudah seminggu bekerja, aku dan Yunus tak pernah pergi ke taman tu. Jangankan petik buah ataupun bunga, sentuh pun tak pernah. Itulah yang pertama kali Yunus ke situ. Naik ke rumah atau berteduh di bawah rumah, tinggi tiangnya tu pun jauh sekali. Malamnya, seperti biasa dalam pukul 9 selepas solat isyak, Yunus akan bergerak membeli makanan. Tinggallah aku seorang. Seperti biasa, aku akan berjalan melepasi rumah kayu tu untuk berdiri di atas jambatan untuk nak tengok suasana di sana lah. Dari dalam rumah kayu tu, aku dengar suara perempuan menyanyi-nyanyi lagu berentak Melayu Deli. Aku pujuk diri dengan mungkin radio dari rumah jiran agaknya yang tidak jauh dari situ. Tapi lagu-lagu yang sama, asyik ulang lagu tu je. Sayup-sayup kedengaran, bau bunga-bungaan yang wangi menusuk ke hidung. Bau wangi bunga yang luar biasa. Malam itu lama pula si Yunus pergi beli makanan tu lah. Tidak habis di situ, aku dengar seperti lantai beranda dipijak orang. Tak berani aku nak pandang, hanya tercegat diri di tepi jambatan. Dalam hati berdoa, semoga Yunus cepat balik. Dalam hati juga aku mujuk diri dalam kubur lagi takut dan gelap. Di tepi telinga aku terdengar orang berbisik. Betul. Betul tu. Suara perempuan terasa melompat jantung aku. Cepat-cepat aku menyeberang jambatan. Di ekor mata, aku nampak seperti seseorang sedang mandi di dalam sungai. Tidak jelas rupanya, yang jelas adalah bunyi air yang dijerus ke badan. Sungai itu gelap, tak mungkin ada yang berani mandi waktu itu. Usikan tidak habis di situ. Semasa aku berlari-lari anak, memang aku dengar bunyi ketawa dari dalam sungai. Bukan ngilai ya, tapi seperti ketawa mengusik. Apalah malang nasib aku. Aku cuma nak cari duit untuk masuk sambung belajar. Sebolehnya aku tak mahu susahkan ibu aku, seorang balu yang berhempas pulas bekerja mencari rezeki. Aku dan kakak dan ibu aku membela 4 orang sepupu aku yang yatim piatu. 7 mulut untuk disuap oleh wanita kecil molek itu. Masa tu tak terfikir nak cakap apa, nak baca apa. Hanya ketakutan dan kaki terasa berat, terasa lembik. Di situ kenderaan memang tak banyak. Siang ke malam ke sama je. Aku berdiri sampai ke jalan besar dan berdiri di bawah lampu jalan.
Tak pastilah kedai mana yang Yunus pergi. Pergi beli ke pergi masak? Eh, lama betul lah dia ni. Terteling-teling kepala aku. Dan dari jauh aku nampak Yunus dengan seorang lagi kawan kami membonceng motor Yunus. Budak sejati kampung tu, Amran, sekelas dengan aku di tingkatan 6. Amran jumpa Yunus di kedai malam tu. Dia ada tugas menggantung bendera pukul 12 nanti. Yunus berhenti dan tanya, "Eh, kenapa kau kat sini?" Aku terpaksa bohong. "Nyamuk banyaklah," kataku melarikan pandangan dari mata Yunus. "Hampir lama sangatlah," kataku. Yunus hanya ketawa kecil. "Silaplah nak bohong Yunus." Aku dan Amran berjalan seiring. Yunus dengan makanan yang banyak pergi dahulu. Amran bercerita tentang kampung itu. Kampung tu dulunya laut, penuh dengan pokok bakau. Rumah kayu cantik tu dah beratus tahun usia dia. Dulu rumah tu tempat lain dipindahkan beramai-ramai ke situ oleh pemiliknya yang buka kampung itu. Selepas rumah itu, aku rasa seram sejuk. Tapi tak pernah, tak berani nak pandang. Kami makan di dalam bilik mesyuarat, bersembang semahu-mahunya sementara menunggu Amran pergi menggantung bendera. Selepas selesai makan, aku tinggal seorang mengemas meja. Terdengar suara orang berdehem di dalam bilik berkunci itu. Amran dan Yunus di luar membuang sampah. Cepat-cepat aku lari keluar. Sebelum sampai ke pintu, kalendar yang digantung bergerak seolah-olah ada tangan yang menyelak helaiannya. Tak habiskah lagi gangguan ni? Salah aku di mana? Kenapa aku kena kacau ni? Aku hanya mencari rezeki halal lagi berkat. Tiada niat yang jahat. Sampai di luar, Yunus ketawa mengusik aku ditakutkan hantu. Aku pun malaslah nak layan, pura-pura tak mendengar. Kami tutup pintu dan pergi ke tempat letak kereta berbumbung. Sembang lagi dan minum. Entah kenapalah mata aku terpandang ke arah hutan getah. Terpandang tangan di belakang pokok melambai-lambai padaku. Tangan tu pucat dan kurus. Melambai-lambai di balik pokok getah tua yang paling dekat dengan bangunan bilik mesyuarat. Aku berdehem untuk menyingkirkan perasaan hati. Cepat-cepat aku alihkan pandangan. Sampai masa Amran meminta diri kerana sudah hampir jam 12 malam. Dia minta Yunus untuk menghantarnya. Cepat je aku mencelah. "Eh, tak apa. Kami hantar hang kat jalan ya," kata. "Tak apa. Hang je hantar. Meran naik motor. Aku nak kunci bilik mesyuarat," kata Yunus penuh makna. "Sebesalah aku. Kenapalah kau datang, Amran?" Aku beranikan diri dan hantar Amran ke jalan besar. Sampai lori yang penuh bendera sampai. Masa nak balik, aku pujuk diri sendiri. "Lelaki kena berani, babe. Takkan nak takut. Nak sampai di jambatan." Dari ekor mata aku, aku nampak seperti cahaya pelita dari tingkap yang bertutup. Cahaya itu berjalan dan berpusing-pusing di dalam rumah. Nampak dari ukiran-ukiran kerawang di atas tingkap, dari serambi ke anak rumah dan ke dapur. Yunus dah tercekat berdiri tak jauh dari rumah tu, tersengih-sengih melihat aku sampai. Bangku getah panjang tu dah siap ada selimut dan bantal menanti aku. Ubat nyamuk dipasang sampai 5, ialah banyak nyamuk kan. "Baik tak aku," katanya. Usiknya tersengih-sengih. Aku tersenyum kelat dan letakkan motor. Kami duduk sambil mendengar lagu, masing-masing macam dibuai angan sendiri. "Ada lagi 5 jam di situ," katanya. "Lamanya aku rasa, terfikir nak berhenti. Tapi bila terbayangkan muka mak aku, aku kuatkan semangat." Tiba-tiba Yunus bersuara, "Dia berani kacau hang no?" Aku dah tak pesan kat dia, "Jangan kacau hang," kata Yunus tanpa memandang aku. "Lama dah dia duduk perhati hang. Dia suka kat hang," kata Yunus sambil membelik kukunya. Serius mukanya kali ni. Terkedu aku mendengar kata Yunus. Tak payah aku nak mengadu domba. Yunus dah tahu. "Tak apa kah kita tengok malam ni? Dia melampau dia kena. Hang nak tidur kah?" "Tidurlah, biar aku yang jaga," katanya yang tahu apa isi hati aku. Mana boleh tidur dalam perasaan yang semacam itu. "Kita sama berjagalah, Yunus. Kita sembang ke, sambung minum ke, nanti jangan tidur sampai pagi," kata aku beralas memberi isyarat kepada Yunus.
Habis saja perkataan tu, kami dengar suara orang menangis dari dalam rumah tu. Bunyi hiba sangat bunyinya. Serentak dengan itu, kami nampak seekor kucing melompat dari atas bumbung dan hilang di sebalik pokok-pokok bunga. Dalam hati aku, kucing saja tu, tapi sangkaan aku salah. Bunyi tangisan mendayu tu datang dari pepohon bunga kenanga. Hanya pokok bunga kenanga tu bergerak seperti ditiup angin. Mendayu-dayu dan sayu, tapi menyeramkan. Makin lama tangisan tu makin hilang di bawah angin. Yunus diam membisu. Mulutnya kumat-kamit membaca doa sambil matanya terpejam. Aku dah suruh dia pergi jauh-jauh tapi dia tak mau. Ketengah, kata Yunus. Lagilah aku takut. Aku dibuatnya. Apa salah aku? Apa perbuatan melampau aku? Aku congak-congak dalam kepala memikirkan apa yang aku buat dalam seminggu lepas di situ. Aku nak kencing pun tak tahan, sanggup ke masjid seberang jalan. Bukan tak ada tandas, tapi aku sangatlah tak selesa. Entah mengapa, tandas dia bukan kotor, bersih. Tapi setiap kali lalu atau masuk sebab nak ambil wuduk, aku rasa lain macam lah. Seperti macam ada orang pandang. Eh, hang bacalah ayat kursi ke, selawat ke, zikir lah banyak-banyak. Kalau dia kata tak, sat lagi dia teriak, tak berlagu, kata Yunus. Kali ni duduk dan mencapai beg Doraemonnya. Entah apalah dicarinya dalam beg tu dan diletakkannya balik di atas meja. Yunus tepuk bahu aku. Hang berani ya? Ku hang hero sahabat sana, kata Yunus sambil bangun merenung ke arah hutan getah kemudian ke rumah. Dia ada dalam hutan getah, takut kat aku. Dia selalu kacau hang. Dua malam lepas aku nampak dia belai-belai rambut hang masa hang tidur. Selalu masa kita tengah makan, dia berdiri di belakang hang. Masa hang tengah sembahyang, dia tak jauh. Asyik duduk tengok hang je. Aku perhati je. Kalau dia buat bukan-bukan, baru aku bagi dia makan penampak, kata Yunus. Memandang kepada aku. Aku rasa nafas tersekat di kerongkong. Takut dan terkejut. Melupung tak terkata apa. Aku dah bagi amaran pagi tadi masa hujan, melampau sungguh. Dia kata hang sombong ku, tapi bau hang wangi macam bunga. Dia suka, kata Yunus. Padanlah pagi semalam aku nampak Yunus seperti sedang bersembang di taman dalam hujan. Hang tak sah takutlah no, aku boleh settle, tak susah pun. Lega sedikit aku mendengarnya. Kita tak kacau dia, dia kita cari rezeki sini, walaupun sat saja. Kacau pokok dia atau rumah dia pun tak, kata Yunus sambil bangun mengeliat. Dalam hati, kau nak ke mana Yunus? Janganlah tinggalkan aku, aku takut. Dia dah lama dalam rumah tu ya. Siapa pun tak kacau dia kan? Rumah tu dah lama kosong. Cuma aku tak tahu siapa yang tanam dan jaga pokok bunga dan limau-limau tu. Siapa pun tak berani duduk rumah tu, kata Yunus sambil berdiri mengambil beg Doraemonnya. Hang duduk sini Sat. Aku nak pergi sembahyang dengan dia. Sembang, aku nak pergi sembang dengan dia Sat, kata Yunus mengeluarkan lilin dan mancis. Aduh, Yunus, sampai hati kau nak tinggalkan aku sorang-sorang. Suka tak suka, aku yakin dengan keberanian Yunus. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan membaca beberapa ayat Al-Quran, Yunus melangkah masuk ke dalam hutan getah. Lampu suluh pun tak bawa, tinggallah aku seorang menahan takut. Serba salah aku nak bangun ke, nak bangun aku takut. Takut aku nak pandang rumah tu walaupun sangat cantik. Rumah tu seram weh, di pandangan aku. Aku baca ayat kursi berulang-ulang kali. Selimut satu badan, tiba-tiba aku dengar bunyi tapak kaki berlari-lari dalam rumah tu. Macam orang main kerja-kerja. Apa pula lah kali ni, fikir aku kerana terlalu takut. Aku bingkas bangun dan lari untuk mencari Yunus. Aku tak tahu mana arahnya Yunus. Yunus masuk ke dalam semak tebal tadi rasanya. Tercari-cari aku jalan masuk dan berbunyi dan bunyi orang main kejar-kejar dalam rumah kayu tu tetap berterusan. Dari dalam hutan getah, aku nampak cahaya lilin. Yunus lah tu. Aku cuba melangkah tapi kaki aku rasa sangat berat. Mana macam ada yang menahan. Serba salah nak masuk ke dalam hutan getah atau menghadap bunyi orang berlari dalam rumah tu.
Mujurlah aku boleh fikir berdasarkan pengalaman, jangan ganggu Yunus kalau dia tak panggil. Tapi aku dah takut setengah mati ni. Dengar suara menangis, dengar nama aku dipanggil, dengar hentakan kaki di lantai kayu, aku tarik nafas panjang. Ingat muka mak aku yang aku sayang dan membaca surah-surah azim dan ayat kursi. Kerana takut, aku beranikan diri juga mendekati Beluka. Aku nampak Yunus bersila dengan tiga batang lilin di depannya, membaca surah-surah Al-Quran. Kepalanya tunduk dan membaca surah yang panjang. Sekonyong-konyong, tanah di antara tiga batang lilin itu berasap dan meletup-letup macam mercun. Pum, pum. Tapi bukan macam bom lah, macam mercun je. Tapi macam mercun dibakar lepas tu, Yunus bangun dan buka langkah silat. Tiba-tiba aku terasa macam ada hembusan nafas di telinga. Tercegat aku berdiri memandang hutan getah. Kaki rasa seperti dipasung. Bunyi-bunyian yang berterusan aku tidak hiraukan. Namaku dipanggil berulang-ulang. Sekejap dari dalam bilik dun, sekejap dari bilik mesyuarat, sekejap dari taman dan sekejap hanya di belakang aku saja. Astaghfirullahalazim. Sayup-sayup namaku dipanggil. Aku kuatkan semangat, memberanikan diri dan berkata, aku tak kacau Hang. Hang pun buat apa nak kacau aku? Aku main sini kerja. Hang main cari duit. Kami mari cari duit, bukan cari Hang. Kuat juga aku bentak. Habis saja aku bentak. Sekali lagi aku dengar tangisan mendayu-dayu. Hiba sangat bunyi dia. Aku berpaling dan pandang rumah tu. Apa nak jadi, jadilah. Di atas beranda, aku nampak sama-sama sosok seorang perempuan berdiri memeluk tiang beranda, menangis sambil menundukkan muka. Terhinggut-hinggut, badannya seperti menahan kesedihan. Syaitan begitulah, menggoda dengan menyamar, minta belas kasihan. Janganlah percaya. Dari mana datang keberanian, aku pun tak tahu. Aku tercegat berdiri pandang beranda tu. Lama-lama sosok perempuan menangis tu makin lama makin pudar dan tangisan pun sudah tidak lagi aku dengar. Tidak lama selepas tu, aku dengar langkah Yunus keluar dari hutan getah. Aku berpaling memandang sahabatku tu itu. Yunus tergaru-garu, tentu nyamuk banyak dalam hutan tu. Tersengih-sengih dia berjalan ke arah sambil menunjukkan tanda bagus pada aku. Dah jom, sambung minum, kata dia. Ringkas mendepuk bahu aku. Itulah Yunus yang aku kenal. Tak hiraukan apa pun. Dan tak pernah meninggi diri. Tidak pernah berdabik dada. Aku ikut Yunus berjalan ke kerusi panjang. Kami duduk bersembang dan langsung tidak bercakap tentang apa yang terjadi sebentar tadi. Sembang-sembang sampailah ke pagi. Aku tengok rumah tu suram saja, tapi sudah tak takut menikmati keindahan seni bina rumah lama tu dari limpahan lampu sorot. Sampailah ke pagi. Berkilat-kilat kayunya terkena pancaran matahari pagi. Hari-hari memandang mendatang, bekerja di situ tiada lagi gangguan. Rumah itu aku lihat seperti rumah lain. Tiada rasa seram kecuali rasa kagum dengan keindahan seni bina rumah itu. Tak lama kami kerja di situ. Khidmat kami pun sudah tidak lagi diperlukan kerana pilihan raya sudah pun selesai. Janji dapat imbuhan. Kami tak cerita apa pun dan kepada siapa-siapa pun. Yunus agak keberatan bercerita apa yang dia nampak dan buat dalam hutan getah malam tu. Katanya walau dia tu iblis, Yunus kasihan dengan nasib yang menimpanya semasa dia masih hidup. Semasa hayatnya, perawan itu rajin menanam bunga putih yang harum baunya. Dia seorang perawan cantik yang menemui ajal dengan cara yang kejam. Aku tak tanya lebih-lebih. Jaga hati kau baik aku dan seorang ni. Kalau baik, kalau balik kampung pun tidak akan masuk lagi ke situ. Jadi ini kisah pegawai keselamatan yang jaga satu rumah lah. Rumah tu ada satu penunggu perempuan. Perempuan tu tak tahulah mati dia macam mana. Mungkin tak pastilah, mungkin kena rogol ke, mati kena bunuh ke, mungkin mungkin gitu. Tapi dia pun tak ganggu orang sangat. Cuma kehadiran dia ialah benda daripada alam lain ni. Kita manusia dengan dia alam yang lain tu, lain dalamnya. Jadi kita tengok dia tu memang
Padahal itulah memang rupa dia kan. Tapi kita tengok dia tu rupa yang menakutkan lah. Sebab bukan biasa pada kita untuk tengok rupa yang begitu. Mungkin muka dia macam ni terkoyak lah, itulah ini kan. Sebab dia alam lagi sebelah ni, kalau dia menyerupai manusia pun, rupa dia tak akan perfect. Mungkin muka dia macam manusia, mungkin telinga dia sebelah tak ada, perut dia kosong, mata dia ataupun muka dia tak ada rupa, macam tu lah. Jadi saya harap anda enjoy dengan kisah yang pertama ni. Saya sambung dengan kisah yang kedua. Okey, untuk kisah yang kedua, tajuk dia ialah sama jugalah, pengawal keselamatan. Assalamualaikum semua. Kali ini saya kongsikan satu kisah yang biasa sangat-sangat terjadi di sekolah-sekolah. Cuma ini sekolah biasa, bukan sekolah berasrama. Dan salam perkenalan. Kak Ina menjadi pengawal keselamatan di sebuah sekolah kawasan pinggir pantai. Murid pun bukannya ramai sangat. Sekolah tu satu sesi je. Hari kedua, Kak Ina bertugas sekitar jam 5.30 petang. Kawasan sekolah dah lengang. Hanya Kak Ina je yang ada. Guru-guru dah lama balik semua. Tiba-tiba Kak Ina terdengar suara budak-budak bergelak ketawa. Kak Ina intai ke bangunan C. Bangunan tu 3 tingkat. Nampaklah kelibat kepala budak berlari-lari dengan gembira sambil berkejar-kejaran. Ah, sudah. Aduh, budak-budak ni nak kena agaknya. Kak Ina mengomel. Kak Ina memang suka mengomel. Ada je benda yang dia nak cakap. Dengan kucing pun dia boleh bersembang. Kak Ina segera ke bangunan C. Kalau dibiar buatnya, jatuh ke, jatuh tangga ke, terlompat dari koridor ke, jenuh nak menjawab nanti. Suara budak-budak 2-3 orang tu semakin riuh. Bukan main lagi kamu semua ya, bebel Kak Ina. Murid tahun 1 atau 2, fikir Kak Ina, mungkinlah. Kerana hanya nampak sedikit je kepala mereka dari koridor tu. Budak tu kan kecil je. Sebab ialah budak satu ke dua ke, pendek-pendek kan. Jadi kat koridor tu ada dinding tepi tu. Jadi nampak sikit je kepala. Jadi Kak Ina panjat tangga. Juga sambil mengomel. Lenguh tau, kaki nak panjat 3 tingkat tu. Suara dan bunyi tapak kaki tetap riuh. Main polis sentri agaknya. Bila tiba di antara tingkat 2 dan tingkat 3, Kak Ina dah jerkah dah. Suara Kak Ina ni kalau jerkah sampai ujung padang boleh dengar. Maksudnya suara dia besar lah tu agaknya. Hei, kamu ni tak tahu nak balik rumah ke? Jerkah Kak Ina sambil menjenguk ke koridor. Eh, mana pula budak-budak ni? Tadi baru je suara mereka kat sini. Takkan masuk ke tandas. Laju betul dia pun ni lagi. Kedengaran suara ketawa dalam tandas pula. Dan suara pecikkan air. Aduh, main air dah pula budak-budak ni. Ni memang betul nak kena ni, bebel Kak Ina. Kak Ina laju je jalan ke tandas. Kamu semua... Tak habis pun jerahan dari kak mulut Kak Ina. Waktu masuk ke tandas, kosong je. Semua tandas Kak Ina terjah. Memang kosong. Tapi pecikkan air di dinding. Becak air di lantai. Suasana dekat situ sunyi sepi. Oh, kamu nak berkenalan dengan aku ya, kata Kak Ina. Okey, boleh. Hai. Selamba je Kak Ina cakap begitu sambil turun, padahal dalam hati punyalah kecut. Kak Ina turun tangga sambil baca ayat-ayat Quran dan ayat kursi. Hingga tiba ke pos pengawal, Kak Ina jalan dengan laju, tak berani nak toleh. Bila tiba di pos, Kak Ina intai-intai ke bangunan C. Dah tak nampak dah kepala budak tu. Tak ada lagi suara gelak ketawa. Rupanya, itu salam perkenalan kepada Kak Ina, pengawal keselamatan sekolah itu. Baru salam perkenalan tau. Salam mesra pula. Okay. Seminggu selepas peristiwa salam perkenalan, Kak Ina seperti biasa akan pergi kunci jam ikut waktu yang ditetapkan.
Jam dah menunjukkan pukul 6 suku petang. Sambil berbual dengan kucingnya, Kak Ina melaksanakan tugasnya. Ada 3 tempat untuk dikunci. Waktu tiba di bahagian jam di kawasan pejabat, Kak Ina dengar bunyi riuh rendah kerusi meja ditarik dan ditolak. Eh, ada murid lagi ke kat tingkat 3? Kak Ina pun segera naik. Niat hati nak suruh balik lah. Mungkin Kak Ina tak perasan ada murid yang masih berada di kelas sebab sehingga jam 4:30 tadi ada aktiviti sukan kat sekolah. Kak Ina ni sangat rajin ya. Kalau murid-murid tu masih belum siap susun kelas, kononnya nak bantulah agar cepat siap. Bila tiba di tingkat 3, Kak Ina mengomel lagi. Bukan main berbudak ni ya. Nak mengemas kelas pun bukalah pintu, taklah rasa terkedap sangat. Kak Ina buka pintu kelas yang masih terdengar bunyi kerusi meja disorong-sorong. Tam. Terbuka je pintu, terus sepi. Kelas kosong tanpa seorang murid pun. Kak Ina masuk ke kelas dan periksa bawah meja guru dalam almari. Eh, salah. Memang tak ada orang. Jam hampir pukul 6:30. Terdengar pula bunyi tiupan recorder dari bilik muzik. Ha, bunyi suruh recorder lah, bunyi recorder. Kak Ina segera tutup pintu kelas dan bergerak ke bilik muzik. Bilik muzik ni terletak di tingkat yang sama juga. Depan bilik muzik tu, tiupan recorder agak sayup-sayup. Pintu berkunci. Dan kali ini, Kak Ina tak tunggu lama dah. Nampak pula langsir dalam bilik muzik tu terselak. Perlahan-lahan. Wih, baik aku turun, kata hati Kak Ina. Kang dia ajaknya aku menyanyi dangdut sekarang, mahu menanah hali aku, tengelinga orang kampung, kata dia. Kak Ina segera turun. Selalunya Kak Ina suka menyanyi-nyanyi kecil. Kali ini lupa dah semua lagu. Nasib baik Ayatul Kursi tetap terhafal di lidah dan di hati. Itu salam mesra penghuni alam gaib sekolah. Jadi, Kak Ina ni pada saya dia seorang perempuan yang sangat-sangat berani Sebab dia dah rasa, dia dah dengar benda tu dan dia akan boleh fikir logik apa. Kalau dah pukul 6 lebih dah gelap-gelap tu, takkanlah orang. Jadi itu yang pada saya dia seorang yang tabah, berani lah dalam cekal, dalam mencari rezeki kan. Jadi pada pengawal-pengawal keselamatan yang berada kat luar sana yang dengar cerita kisah seram Malaysia ni, anda keep up the good work. Kalau tak ada anda, tak ada siapa yang nak buat kerja-kerja ni. Bukan semua orang boleh buat. Dan saya pun tak mampu rasanya nak buat kerja yang begitu. Ina. 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 Baik, kita teruskan dengan kisah yang ketiga. Okay, untuk kisah yang ketiga ni, dia punya tajuk adalah Diary Seorang Pengawal Keselamatan. Jadi ini kita mulakan cerita dia ya. Okay. Kongsi satu pengalaman seram yang aku timba sewaktu aku bekerja sebagai pengawal keselamatan. Dan aku berharap sangat cerita ini bakal menjadi tatapan anda semua yang berminat dengan kisah-kisah seram ya. Pada pandangan setengah orang, menyandang jawatan sebagai pengawal keselamatan mungkin tidak memberi cabaran getir selain memikul tugasan ringan lagi mudah. Tapi bukan mudah bagiku sebab aku dah pernah harungi sendiri dengan pahit maung dan bermandikan keringat peluh sendiri selama bertahun-tahun. Aku berkecimpung di dalam dunia jaga. Sekadar telahan aku menjadi jaga di kilang besi di Bandar Nilai. Nama kilang terpaksa dirahsiakan demi melindung suasa nama baik majikan dan kilang yang pernah aku berbakti satu masa dahulu.
Bayangkanlah, selama aku bertugas pada shift malam, aku pernah terdengar suara orang tengah menjamu selera di dalam bilik pemunggahan logam yang berada di hujung paling kiri penjuru kawasan kilang. Tak melampaulah kiranya aku katakan kalau bilik itu berlapangkan kawasan gelap yang luas serta ditemani sepohon ara bersebelahan dengan bilik tersebut. Mau tak mau, aku terpaksa menggeledah tempat tersebut untuk memastikan yang tiada aktiviti mencurigakan berlaku. Dan bila aku menguak daun pintu, aku terpaku sekejap apabila aku terlihat sesusuk tubuh badan tegap berdiri sebelah timbunan kepingan logam buruk sambil mendepakan tangan seolah-olah menggayakan seperti seekor helang. Hantu tu renung tepat ke mataku. Aku terus membuka langkah seribu tanpa meninggalkan pintu bilik itu tanpa berfikir panjang. Rondaan di belakang kawasan kilang terpaksa kutunda akibat kejadian tadi. Pernah juga aku dengan partnerku kena hambat dengan hantu berbayang hitam sewaktu aku membuat rondaan memboncing motosikal berdua di bahagian timur kilang. Sudahlah tempat tu gelap gelita, satu lampu pun tak ada. Kena pula ada sebiji tokong kecil Cina dikelilingi patung dewa yang terletak di tempat gelap tadi. Siapalah yang tak berasa seram? Seram. Pontianak bertenggek di sebelah pagar. Suara lelaki yang minta tisu tandas dari bilik air sebelah. Hantu hitam berdiri di belakang cermin. Bunyi perempuan mengilai di koridor luar kilang. Sebut sajalah. Itu semua aku dah rasakan selama aku bekerja di situ. Kalau nak mengolah cerita atas, setiap kejadian tersebut memanglah tak menang tangan dibuatnya. Hanya pengalaman mata yang mampu menggambarkan segala-galanya. Sampaikan syarikat pengawal keselamatan yang aku berbakti itu dah berkali-kali kehilangan kaki tangan pekerja yang bertugas di kilang tersebut. Setiap yang masuk mesti akan ada yang berhenti. Entahlah, kuasa Tuhan Yang Maha Esa, siapalah kita untuk menghalangnya. Dan kali terakhir, kejadian misteri yang aku dengar daripada cerita rakan sejawat aku sebelum aku menamatkan karier di kilang tu adalah mengenai cerita seorang pengawal keselamatan berbangsa India yang baru bertugas tak sampai sebulan lebih. Katanya, belum genap sebulan bertugas, dia dah buat hal. Jaga tu pergi ke tokong kecil yang aku lalu dulu dan ia menyambung hajat di situ. Untuk mendapatkan tuah ayam, katanya. Kata orang nak minta nombor ekor lah. Jaga tu dah dapat nombornya tapi sayang tak kena. Ceritanya memang mengamuk sahkanlah si jaga India tu dengan patung dewa tukung tu. Dia tendang sajalah satu patung dewa tu sampai jatuh berderai di atas tanah. Dan akibatnya, dia berhenti kerja sejurus dia mula diganggu oleh jin di situ. Ada desas-desus mengatakan bahawa dia jadi meracau sejak daripada kes insiden yang tu lah. Saat ini saya serahkan kepada Tuhan, dia yang tahu segalanya. Dan cukup banyak peristiwa seram yang terpahat di padang hatiku selama aku mengharungi pahit manis bekerja sebagai pengawal keselamatan di kilang besi. Hanya nukilan saja yang boleh disemaikan dengan kata-kata. Kepada semua korang yang dan tak semua orang mungkin berpeluang melalui apa yang aku lalui. Itulah rezeki tambahan yang aku dapat sebenarnya. Jutaan terima kasih kepada semua yang sanggup mengangkat ataupun yang sanggup mendengar cerita ni. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Jadi inilah akhir untuk cerita kisah seram jaga yang ketiga ni. Dia punya pengalaman di kilang besi . Jadi memang pada saya bekerja sebagai pengawal keselamatan ataupun security ataupun security ini memang banyak dugaan. Sebab saya pun ada berkawan dengan orang-orang yang kerja di sebagai security guard di Singapura . Dia cerita dengan saya, dia bekerja sebagai security guard di kilang ayam. Saya pun tak tahu tempat dia kerja mana, tapi katanya di Singapura tu
ada satu kilang ayam ataupun tempat ladang bela ayam atau macam tu rasanya lah. Dia kata dia punya kerja memang tak banyak lah, malam tidur je. Cuma ada banyak gangguan lah dari situ. Nampak kakak cantik lah. Jadi yang ini pada saya biasalah, pengalaman-pengalaman kerja sebagai seorang security guard memang agak mencabar. Jadi tak semua sanggup melakukan kerja ni. Jadi saya sudahi kisah kali ini dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pada semua yang belum subscribe tu, like channel ni, tolonglah bantu saya dengan subscribe dan like anda, dan share lah pada kawan-kawan yang tak pernah dengar lagi kisah ini. Jadi terima kasih pada semua. Wassalamualaikum.